cara nak jaga rumah sakit ni, kita boleh menggunakan air untuk ambil semayang kalau dia luka ke apa, ataupun kalau nak senang tayamu. Minta maaf, bapa tak tahu. Mak seorang tadi nak jaga. Kan?
Bilang mak boleh jaga. Bila anak dah jaga mak seorang. Ah, yang tu. Nah, pulang kat pak bokan. Dia tak tahu orang sakit baru putus asa dan terus yang tak apa dah tak balik pun biar aku mati seorang diri pun tak apa. Ayat tu. Matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar dari segi pembelajaran yang bermakna. Maksudnya pembelajaran yang bermakna ni apa yang cikgu ajar di sekolah, pelajar-pelajar boleh apply dalam kehidupan seharian. Betul tak? Kan betul tak? Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah. Tahniah dan syabas kepada Ustazah Nana kerana dapat menyaksikan hasrat kita ni untuk melaksanakan open classroom pada hari ini. Seperti yang kita rancangkan ya. Dan hari ini pula kebetulan datang kita miri dengan Fama. Saya lagi apa? Lagi seronok, lagi suka. Ya, lagi terang Fama lagi saya seronok. Juga juga. Tak ada pencakap kan. Dia selamat aku sakit pun macam sporting je, jadi macam hidup lah kita nampak kan, hidup kerja ni
kemudian dari segi kerja berkumpulan pun nampak pelajar bagi kerjasama, ada yang tulis, ada yang baca, yang bagi ini maklumat kan untuk ditulis, jadi ada kerjasama. Keyword, ya, ya. Cara dia bentang itu, cikgu akan ambil peluang itu. Nah, inilah pembentangannya yang bagus, jelas. Dia gunakan kata-kata kunci dan dia kurai dari sini. Tahniah kepada Syabah, walaupun sekolah kita belum lagi dicalurkan sebagai sekolah TIA 25 kerabat masih sekolah. Tapi kita berada di landasan yang betul lah. Jadi mana kata Syabah dan Tahniah juga kepada Cikgu Jalil kena jaya mentransform dalam sekolah. Dan dia buat satu perubahan. Bukan senang kita nak buat perubahan dari segi minda, dari segi fizikal, kan, dari segi emosi dan macam tadi juga lah. Kan? Jadi balik kepada daripada PDP tadi, bagi saya sangat berjaya PDP.